Buat teman-teman yang mau beli akun RD, kalian langsung bisa ke Wolf Gold Store ya. Nah, di sini kalian bisa membeli akun RD Android, sekaligus kalian juga bisa beli akun RD untuk iOS atau Apple ya. Dan harganya cukup terjangkau tuh. 2700 RD cuma 50.000. Bahkan iOS, nah iOS ya, dia itu 1000 RD 35.000 cuy. Oke. Dan untuk kontaknya kalian bisa lihat ya, di sana ada kontaknya. Ada cara selanjutnya untuk mendapatkan kontaknya, yaitu langsung aja ke Instagramnya. Nah, di sini akan disediakan link. Link ini akan mengarahkan kalian ke kontak untuk Wolf Gold Store ya. Jadi kalian bisa langsung transaksi ke orangnya langsung. Oke. Buat teman-teman yang mau top up OPBR, kalian bisa langsung aja ke Ad Store ya. Nah, di sini kalian bisa top up OPBR dengan harga yang lebih murah cuy, daripada kalian top up sendiri ya. Dan untuk kontaknya kalian langsung bisa aja lihat di pojok sana cuy. Oke. Dan kalian juga bisa langsung ke Instagramnya aja ya, yaitu Adin Maulana. Nah, di sini itu menyediakan berbagai macam game selain OPBR juga ya. Jadi kalau kalian mau top up game-game lain, kalian bisa langsung aja tanya ke orangnya langsung. Dan orangnya juga fast respon ya. Jadi kalau kalian top up pasti cepet, oke? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain Yamato ya, tapi ini bukan yang hybrid. So, katanya dia itu debuff. Dia cuman debuff itu ditambahkan pasif nullify freeze sama nullify frostbite. Okay. Sebenarnya sih buff ya, iya ini debuff, tapi buffnya itu kayaknya sih tidak terlalu kerasa ya untuk meta sekarang. Karena untuk meta sekarang yang punya freeze sama frostbite itu cuman beberapa karakter. Jadi ini sebenarnya nggak begitu kerasa sih. Nggak begitu kerasa. Dan pasif-pasif yang lain masih aman ya. Ini masih aman, masih sama. Ya nggak ada perubahan cuy. Nggak ada ditambahin, nggak ada dikurangin. Masih sama. Kita coba aja untuk pasifnya ini ya. Semoga aja sih ketemu yang frostbite sama yang nge-freeze. Karena kalau kita nggak ketemu ini berarti nggak kerasa buffnya ya. Iya, semoga ketemu tuh. Semoga ketemu. Dan untuk pedalnya aku pakai medal ini. Trio Boa. Defense-nya tak besarin plus 1000, attack-nya 900, HP-nya 1600. Ya, aku sengaja bikin kayak gini biar dia tuh tanky cuy. Niatnya sih 1000. Tapi attack-nya kayaknya kurang. Attack-nya harus dikasih yang mungkin ya 18 ya, harus 18% di sini mungkin. Baru nanti 1000 deh. Ya ini masih pada 14 soalnya. Apalah ya. So, kita coba aja ke liga. Oke, kita sudah masuk ke Arlong Park dan di sini ada Yamato 1, B6 lagi ya, ribet. Gue nggak langsung disabet ya. Eh. Salin ya. Sorry do, kamu ambil yang sebelah kiri aja do. Kita langsung hadapin nih orang ya. Boom. Astaga. Ini orang demen banget nyampai ya. Kita nggak dapat frostbite betul. Double kill tapi mati cuy. Susah ya kalau pakai runner, nggak bisa cabut-cabut terus nih. Ya begitulah kekurangan runner kayak ini ya. Nggak lama cuy. Oh ngedot. Polos banget. Itu yang matonya B6 si GG cuy. Jadi kasih GF totalitas. Boom. Kena kau. Tuh aku udah ngestan. Wah siapa? Dia malah lompat ke sana ya. Ambil king. Wong. Wow.
Wah asli cuy, nggak bisa, nggak bisa mencet dot. Lah. Oke. Yo. Apa ini? Boom. Aduh ditam. Cukup repot ya cuy. Sorry cuy kalau misalnya banyak matinya, soalnya runnernya emang runner lama. Jadi kalau banyak mati wajar ya. Itu bisa nggak ditam? Kayaknya bisa sih. Kita kesana aja. Boom! Bagus Yamato. Malah dipukul cuy. Aduh. Wah syukur di sana kecabut. Ya sih nggak kena frostbite. Iya nggak kena. Loh. Siapa tadi GG? Ini Big Man. Big Man yang nyabut tadi cuy. Gak kena frostbite sih, tapi emang tetap susah ya. Di sini sih dia B6. Ini B6. GG sih. Medalnya balance HP, defense, attack. Aku lebih suka stack begini daripada HP defense tuh. Karena dari sini kalau misalnya dia lawan karakter yang kayak kita punya, nulis frostbite, itu nggak bakal nge-carry soalnya. Jadi ini oke lah. Next try. Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Oke, kita sudah masuk ke Adlong Park. Orden original. Dua nggak sih dia? Wow. Apa sih? Boom. Makan. Padahal aku kena burn lu, tapi damage-nya tetap masuk ya. Lumayan cuy. Boom. Wah. Let's try. Waduh, kita kesana aja deh kayaknya. Aduh, waduh. Banyak banget. What? Yeah, wah, tuh. Darah sisa satu. Kena nggak? Krisis darah, bro. Bam. krisis. Aduh, sorry bro. Awas. Waduh. Wah, ribet. Enggak begitu asyik. Enggak begitu ngebantu tim cuy, buff-nya cuy B aja. Tetap susah lo kalau dikejar-kejar kayak begitu. Kita pakai king aja lah ya, udah tinggal 30 detik. Kita pakai king aja. Cabut. Ayo cabut. Ini bantu.
cabut Oh, tertik dong. Tak begitu loh, pakai Yamato susah loh. Jadi kayak nulis Frost sama nulis Frost Bite-nya tuh nggak begitu ngefek ya. Lah musuhnya masih tetap banyakkan ini tuh. Banyakkan petir, block heal sama stun sama apa tadi a flame gitu. Nggak begitu banyak yang nge-freeze cuy, kayak B aja cuy. Sabaody. Set. Oke, berarti aku di bawah. Barbar ya Big Mom-nya. Boleh. Tapi kasihan band backman-nya. Band backman-nya langsung dihajar sama Jackie cuy. Ah, ada tuh. Ah, kamu kan. Kita cabut. Bantu aja. Bagus. Jangan gampang di cancel. Tidak gampang di cancel, darah tinggal sabiji. kabur. Darah emang tinggal sabiji sih. Oke, kita balik lagi. Bisa nggak ya darah tinggal sabiji cuy? Oh, keren juga ya. Oke. Di atas kenapa itu? Di atas down lo Big Mom. Ya, keturunan takut. Ini aja lah. Cabut. Seperti biasa, tugas kita cabut flag. Waduh, kayaknya kabur deh ini. Ini gak bisa lagi nih. Kabur. Wah, standku belum ready lagi. Wah, sial, standku belum ready, cuy. Ya udahlah ya, kita pakai king aja. Baru mati sekali loh. Tapi emang bener-bener standnya belum ready. Sabar. Oke. Ah, sial, standnya belum ready. Gak ada apa ya? Buff itu nggak berguna sih kalau musuhnya kayak gitu. Gak kepake. Tadi juga aku lawan si siapa Yamato bentar doang, itu pun nggak kerasa sih. Dia sempat ngedamage tapi aku nggak merasakan ya. Aku pukul shieldnya doang tadi. JK-nya lama banget mati tuh. Padahal dia B6 loh, GG. Cuman emang shieldnya nggak pecah-pecah ya. Masih nggak pecah-pecah maksudnya. JK-nya nggak mati-mati cuy. Let's try. Oke, kita sudah masuk ke Sabaody dan akhirnya kita menemukan Brook ya. Setelah beberapa kali aku finding match, tapi nggak tahu yang ini aku bisa sempat lawan apa kagak. Karena udah pasti. Fear. Ya emang kita nggak kena freeze.
Wuuuuh. Ini orang apa sih? Dia mati kenapa? Cut. Oke, thank you. Sekarang kita lawan Brook. Kita udah nggak kena gini ya. Gak ada rasanya sih. Waduh. Nah, begitulah. Ya gitu cuy lawan Brook cuy. Ah, begitu. Gak begitu berasa ya. Gak begitu berasa cuy. Buar. Dia kepancing loh. Padahal perasaan aku tadi gini. Mati kayaknya aku. Waduh. Ah, keluar dari flag. Boom. Aduh, sorry. Lawan Yamato lagi. Mati sih, gampang banget sih lawan Yamato. Gampang, tapi lawan yang lain kayak nggak berguna. Soalnya kita nge-counter pasifnya dia, itulah efek counter. Nice. Kayaknya bisa nih kita pergi nih ke atas nih. Wah, ada relic nggak jadi cuy. Ada runner lagi. Oh, enggak Yamato loh. Loh. Oh, buy one lagi. Kita kesana aja kalau gitu. Semoga sempat. Yeah. Lah, kok dicabut? Akhirnya kocak. Kok kecabut, cuy? Tapi ya, akhirnya kita bisa ngelihat maksimal buffnya ya. Lawan Brook, lawan Yamato. Tadi dua kali lawan Yamato dan kalian lihat nih Yamatonya. Lihat, Yamatonya kayak gini. Lawan musuh yang punya anti CC, dia tuh nggak ada damage. Gak ada damage. 880 ya lawan Yamatoku. Aku pukul dia, dia nggak bisa fight back. Dia yang malah mati. Soalnya jeleknya medal non tag ya kayak gitu. Ya gelah, next try lah ya. Tadi benernya bisa menang. Cuman timnya kerabut di base 2 lagi yang Oke, jadi kayaknya untuk gameplay Yamato, Yamato mode original ya, udah kalian bisa lihat bahwa buffnya itu nggak begitu bermanfaat ya untuk di liga. Karena kalau dia ini mau bermanfaat minimal parah itu lawan yang emang punya jurus freeze sama jurus frostbite. Jadi kalau misalnya lawan musuh yang lama-lama ya B aja cuy. Jadi buffnya itu kayak nggak bermanfaat. Buffnya ya yang nggak bermanfaat ya. Kalau charnya masih bagus, charnya masih oke. Okay. Tapi buffnya doang. Ini tuh kalau lawan Brook ya oke aja bagus. Nanti Brooknya nggak bisa ngestak ya, itu bagus. Kalau Brook udah nggak bisa ngestak udah pasti gampang matiin. Terus yang untuk urusan frostbite B aja ini ya, karena kita lawan Yamato biru tuh jarang banget sih, jarang sih. Apalagi di mapnya Jeki itu udah hampir nggak mungkin kita ketemu Yamato di mapnya Jeki tuh. Biasanya paling satu, biasanya satu. Dan ini caranya masih enak. So ya gitu aja dari saya. Jadi kalian masih mau pakai Yamato atau kagak itu tergantung ya. Ini masih bagus kok caranya, masih enak, gimmicknya masih gitu. Oke, dan gitu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.